Assalamualaikum geng, jumpa lagi untuk video kali ni. Semoga korang alhamdulillah sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, terus bersama dengan geng-geng Panduk kan. Mesti korang pelik tengok kenapa aku pakai sweater ni. Pagi tadi hujan, sejuk ni, aku tak tahan, jadi aku pakai sweater lah. Jadi hari ni videonya macam yang banyak yang rakan-rakan kita minta, iaitu cara-cara nak buat apa, bubu ikan. Jadi aku akan cuba sedaya upaya untuk menunjukkan macam mana aku buat bubu ikan. Dan untuk makluman, bubu ikan yang aku buat ni pun bukan daripada idea aku. Aku cuma belajar dan ikut cara orang yang buat lah bubu yang original mula-mula ni. Dan aku pun belajar daripada YouTube. Dengan bermodalkan bawah daripada RM30, memang murah. InsyaAllah korang boleh buat juga. Jadi aku akan pecahkan kepada dua bahagian. Dan bahagian pertama ni ialah apa, bubu tu lah, bubu yang aku buat mula-mula tu. Jadi perkara yang paling asas dan paling penting ialah korang kena ada ni, jaring dawai. Jaring dawai, pelayar, kata atau pemotong zinc atau pemotong besi, dan kabel tie. Jadi kenapa aku pakai jaring hijau ni? Sebab jaring dawai bersalut plastik ni, dia berwarna hijau. Dia sebenarnya lebih tahan. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa kerosakan pada plastiknya, dia boleh tahan sampai setahun lebih. Jadi sangat berbaloi kalau rakan-rakan beli yang bersalut plastik ni lah. Jangan beli yang besi, semata-mata besi. Memang boleh pakai, tapi dia sekejap saja. Kalau tak ada penjagaannya rapi, memang sekejap saja. Kalau yang ini insyaAllah pakai lasak pun boleh tahan lama. Jadi aku minta maaf lah kalau videonya tak se-perfect dan tak sehebat lah. Sebab apa, aku rakam sendiri, pegang pun sendiri, tengok aku pegang sendiri ni. Jadi dengan cara ni korang dapat jimat duit, jimat masa dan mudah, boleh pasang bila-bila kat mana. Jadi jomlah kita teruskan buat bubu. Jadi cara pertama kalau dah gulung macam ni, kita buka lah, bagi dah hampar. Okey, biar je panjang. Okey, Allah, Allah Akbar. Jadi aku beli ni 10 kaki geng. Sepanjangnya 10 kaki. Dawai ni kira kaki tau. Kalau tempat aku ni, satu kaki dalam RM2.40. Okey. Kalau dia macam ni, kita bagi dia. Okey, kat sini aku nak tegaskan ya. Segala ukuran, ukuran, saiz, semua bergantung kepada korang sendiri nak adjust macam mana. Kalau nak ikut kesesuaian aku, aku follow je step ni sampai habis. Kalau rasa korang nak kecikkan ke pun boleh, nak besarkan pun, nak besarkan sikit pun boleh. Cara dia sangat senang. Step pertama, korang nampak tak jalur-jalur ni? Jalur-jalur ni, ni jalur-jalur ni. Okey. Okay. Jalur-jalur tu sebab kita nak buat bubunya petak, jadi kita akan ukur segi-segi empat tepat lah. Maksudnya ukuran kanan, kiri, sisi, depan, belakang sama. Jadi untuk jalur yang ke bawah tu, yang batang tu, aku lebih suka menggunakan 20 batang. Okay, lepas 20 batang tu korang lipat. Dan lepas lipat tu kira lagi 20 batang, lipat. Lepas 20 batang lagi kira lipat. Jadi total panjangnya adalah akan jadi 40 bukan 40. 80 batang ialah setiap sisi adalah 20 kan. Jadi macam mana nak buat korang tengok akulah. Aku akan standkan kamera ni. Harap korang boleh tengoklah.
Jadi ukuran ni adalah ikut kesesuaian masing-masing. Kalau nak rasa bubu tu besar, buatlah 40 satu sisi. Tapi aku akan buat dalam 20. Contohlah 20 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Jadi aku akan lipat kat sini. Ni lipat je, geng. Ha, ni macam tu. Okey. Lipat terus pada tepat ya, batang yang 20. Okey, dapat macam ni. Bila dah dapat macam ni, ini baru satu sisi. Jadi kita akan buat 4 kali. Jadi untuk yang sini pun kita kira 20 lah juga. Kita dah dapat dua kolom kan. Tengok. Tak apa, design dia kita boleh shape nanti. Apa ni, kita lipat dulu. Okey, balas lagi 40 untuk sisi yang seterusnya. 40. Kalau itu terserahlah, kalau korang dah buat 20 ke 10 ke. Tapi yang kali ni aku buat 20. 20 batang ke jalur bawah. Kita dah nak siap dah ni untuk sisi dia, dan ni dah siap 3 sisi. 1, 2, 3 dan sisi keempat. Sisi keempat ni kita terus potong lah nanti. Kira juga sama ukuran dia. Okey. Yang pada penghujung ni dia sedikit atau orang tricky lah kan. Sebab apa? Kalau kita kira 20, kita kena potong pada 21. Kalau pada yang tak nak pakai cable tie. Sebab apa aku beli cable tie ni? Sebab aku malas nak clip-clip dia, tapi memang akan kena clip juga. Tapi kalau dengan ada cable tie ni, dia senang lah nak stand dulu. Cuma tinggal masuk tarik je kan. Jadi aku akan potong pada ukuran 20 lah. Kalau nak lagi senang, pakailah pemotong dawai. Kalau player macam ni susah, sebab aku ada player je. Dia pakai player je. Lupa pula dah berapa je. Okey geng, dah siap potong dah. Dah siap potong, jadilah macam ni. Jadi senang je nak dah macam ni kan. Walaupun dia shape dia tak berapa nak okey lagi, yang penting ukuran dia setiap sisi sama ya. Tak kisahlah berapa banyak yang korang buat, tapi kalau ikut ukuran aku ni adalah 20 batang. Dah rapikan dia, senang je. Masa ni lah guna kabel tie. Ambil kat sini, masukkan, tarik.
Okey. Ambil yang mula-mula dulu. Lepas tu samakan yang bawah pula. Sini. Tengah pula satu, supaya dia nampak shape, supaya nampak dia bentuk sikit. Okey, dah siap dah. Ni baru suku perjalanan kita, kan? Okey, masa ni barulah korang boleh nak tap-tap sikit ke, tolak-tolak sikit ke, kan? Jadi terserah korang lah, nak ulang kabel tie ni penuh kan ke, atau nak pakai, kalau nak rapikan dawai ni pun boleh, ikut kreativiti masing-masing lah. Jadi yang paling cepat pakai cara aku ni lah, geng. Aku dah tahu dia, aku buat lambat juga, tapi kalau dah pakai macam ni setengah jam siap, tak ada masalah. Jadi aku akan penuhkan dia dulu, lepas tu nanti baru kita akan buat tutup dan cari lubang. Jadi setelah dirapikan kabel tie ni macam ni lah, nanti korang potong lah kabel tie ni. Lepas tu kalau korang ada banyak kabel tie, boleh buat satu lubang ni satu. Ni nampak ni ada besi-besi lagi ni kan, nanti rapikan lah bagi dia rapat, kan? Senang je. Pintu dia ni pun nak tutup dia, geng. Apa, untuk atas bawah ni boleh kita buat kendian. Ukuran dia sama juga, segi 4 yang korang buat tu ukuran dia. Kalau 10 buatlah 10, 10 kali 10 lah, 10 sini, 10 sini dan 10 sini. Jadi korang potong aja nanti. Kalau 20 macam aku buatlah 20. Sini 20, sini 20, sini 20. Kan, kalau nak senang ukur 40 sini, 40 sini, nanti bagi 2 aje. Potong. Tapi potong, kalau nak selamat, potong lebih. Maksudnya potonglah 21, 22 kan. Jadi sebelum nak buat injap dia, lubang dia, kita kena potong dia punya lubang. Kata orang dia blocking nak keluar lah. Jadi itu kena lebih sikit lah. Kalau biasa aku buat untuk 20, kalau 20 jalur ni, 20 batang ni, jalur ni 20 lebar kena sama, panjang kena lebih. So 20 kali 28 ke, kali 30 ke, terserahlah. Boleh buat design masing-masing. Jadi aku akan buat ikut agak-agak aku je lah. Aku akan potong 20 lebar dan memanjang dalam 29 atau 20. Okay, geng, dah siap. Ni untuk injap dia. Injap ni posisinya di agak-agak kurang lah kalau korang nak main. Sebelum aku lupa nak cakap, panjang buku ni pun korang boleh adjust. Suka hati lah nak panjang ni. Jadi aku suka panjang ni. Senang kalau tak tepat dalam. Jadi benda ni akan ada di tengah sini mungkin. Dan kedudukan dia mesti macam ni. Macam ni lah. Mesti macam ni. Fungsi dia, konon dia lah, kalau ikan masuk dari lubang sini, di sini ada lubang tau, nanti ikan masuk, kenapa ikan masuk sini, dia akan ada udara di sini. Jadi akan ambil udara, berkemungkinan dia tak akan boleh keluar lah. Posisinya korang boleh letak adjust kat mana, kat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Jadi ikut aku akan letak, lebih kurang letak di sini lah. Jadi nak masukkan dia tu memang mencabar sikit. Kalau tepi-tepi ni ada duri kan, macam ni memang mencabar. Tapi kalau dah masuk, insyaAllah senang. Masukkan je macam ni. Kepak-kepak sikit bubu ni pun tak apa, tolak je. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Okey, geng, bila dah
vlog macam ni, rapikan lah. Jadi aku akan rapikan dulu. Nanti macam aku tunjukkan cara nak belah dalam dia. Bentuk pula. Dah siap dirapikan geng. Macam ni lah bentuk dia. Korang buatlah cantik-cantik sikit. Ni aku buat malas. Ha, tu dalam dia. Kan macam tu lah keadaan dia. Jadi dalam ni kita nak buat hijab dia. Senang je. Ambil tengah-tengah sini. Potong. Tolak je geng. Haa, tolak. Tolak ke atas. Okey, siap dah. Haa, macam tu je. Macam tu je. Jadi untuk tutup dia, tutup atas bawah geng. Korang buatlah ukuran yang macam korang buat tadi, 20 cc. Lepas tu tutup, lock dan rapikan. Lepas tu nanti kita baru buat injap dia, injap lubang utama. Kita okey geng, sekarang kita nak buat dia punya lubang masuk ni. Korang boleh agak-agak je lah. Aku nak cakap spesifikasi pun tak boleh sebab ni agak-agak je. Yang penting nanti korang gulung lah benda ni. Gulung macam ni lebih kurang. Okey geng, dah siap dah geng. Macam ni lubang dia. Korang tengok lubang belakang dengan lubang besar, depan belakang sama besar kan. Nanti korang tengok aku adjust balik macam mana. Yang penting korang buat lubang ni dulu. Besar mana ni korang tak kisah, suka hati korang lah. Nak besar selubang lubang besar, lubang hidung korang ke, hantam aje lah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Nanti kita akan tampal dia dekat sini. Dekat sini, nanti kita akan potong kat, pakai cutter, pakai plier. Jadi aku nak pasang dulu geng. Aku tak boleh nak buat kerja ni. Kerja seorang ni. Aku pasang dulu. Macam ni lah keadaannya bila dia dah melekat kan. Nanti ni kita akan potong, baru dia akan masuk. Jadi belakang ni geng, sengaja aku buat besar sikit. Nampak besar sikit. Jadi macam mana korang nak buat, korang picit je sini. Ujungnya picit. Picit sikit, picit sikit. Macam tu. Ikut kesesuaian korang lah. Kalau korang tak nak shape macam ni pun tak apa. Yang macam yang aku buat gulung tadi tu, biar ujung kecil terus pun tak apa. Macam bubu sebelum ni aku terus kecil je. Jadi ni kali ni aku nak buat macam ni supaya ikan besar boleh masuk. Kan? Boleh nampak tak? Macam tu. Jadi dia leper lah, tengok. Okey, aku nak potong ni. Lepas tu ni pasang apa? Tutup atas bawah. Lepas tu siap. Jangan lupa geng, ni potong. Okey geng, ni dah siap lah ni. Tinggal tutup atas ni je. Jadi kalau korang nak lock atas ni, jangan lock habis. Biar sikit lah terbuka apa, jangan di lock habis lah. Supaya ni pintu keluar masuk ikan. Jadi jangan lupa rapikan balik. Jadi aku rasa aku nak ending sampai sini je lah. Macam ni lah bubu yang aku buat. Kalau korang kreatif, korang ubahlah ikut kesesuaian korang.
Yang dah tengok tu jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih, jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum dan semoga sihat-sihat selalu.